Ya. Baik, kita saksikan nomor 27 ada 77. Tidak ada di daftar ya. Nomor 7 langsung kena. Nomor punggung 5 di sini tertulis Tony Cacakura. Mampukah Tony membawa beban berat tertinggal 1 gol? Ini bersiap-siap. Sudah mulai bersiap-siap. Dari Pandean mampu melepis dengan ketenangannya, dan kini kita saksikan penanda kedua legenda itu tanpa basa-basi tanpa nomor punggung 8 Erik mampukah memperkecil keunggulan? Ya, Ria bisa. Tentu beban tersendiri. Sudah bersiap-siap. Mari kita saksikan. Sejauh dua penendang ini belum menghampiri dari Megiring. Skor 2-0 dan ini adalah penendang yang ketiga. Nomor punggung 12 Niko, sudah dilakukan, tidak langsung buka saja, saudara-saudara. Dan satu penendang terakhir, apabila ini tidak masuk, maka Pandean menang, karena sudah tidak mampu mengejar 5 semuanya. Oh full ternyata. Baik, berarti 5 penendang sekaligus tampaknya. Oh ya wes. Saya pikir sesuai dengan aturan FIFA. Baik, kita saksikan penendang ketiga dari Megiring. Sudah dilakukan. Sakti sekali Pandian ini, luar biasa ini. Ini perlu diselidiki ini ya. Dari mana jambe-jambenya, luar biasa sekali ini. Tangannya luar biasa menjaga gawang dari Pandian ini. Baik, kita saksikan sekarang penendang keempat. 3-0 Bu. Sebuah skor yang cukup telak sekali. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali penendang keempat dari Pandean gagal. Skor 3-0. Iya, nomor punggung 2 dari Mujiring. Ada nanda di sini tertulis. Langsung saja tanpa basa-basi. Tendang luar biasa menyamping.